teman-teman di video kali ini teman-teman seperti biasa ya teman-teman saya akan coba lagi game Plants vs Zombie teman-teman. Ya di mana ya teman-teman di episode sebelumnya ya teman-teman kita sudah berhasil mendapatkan beberapa Plants Zombie, 3 kalau salah ya teman-teman. Yaitu Plants Zombie yang matahari, cherry bomb dan sama kentang teman-teman. Dan so di video kali ini teman-teman kita akan lancarkan lagi ya Plants vs Zombie kita. Terakhir kita ke level 4 teman-teman dan sekarang kita akan menuju ke level 6 teman-teman. So langsung aja kita lihat gamenya ya teman-teman. Let's go. Oke, kita level 6 lagi ya teman-teman. Nah ini dia. Maaf ya teman-teman, beberapa hari ini saya nggak ada lagi upload video ya teman-teman. Maaf ya karena kesibukan teman-teman, maklumin lah ya. Tapi saya sempat kok buat videonya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan aja lagi ya. Oke teman, di sini kita buat dulu yang mataharinya ya teman-teman. Jadi di sini saya akan membuat mataharinya 10 teman-teman. Kenapa 10? Ya, di sini kita bercepat mendapatkan matahari tersebut. Karena matahari itu sangat berguna teman-teman untuk mendapatkan plan-plan tersebut. Jadi kalau saya bermain game-plan zombie ini ya teman-teman, saya membuat mataharinya tuh rata-rata kalau nggak salah 10. Jadi satu baris itu kan 5 tuh. Biasa buatnya 2 baris teman-teman, jadi 10 dia. Ya di ping itu ya buat mempercepat kita untuk mendapatkan pen selanjutnya teman-teman itu. Jadi nggak perlu lama-lama kita nunggu gitu. Itu sih saran dari saya ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen cepat buat teman-teman buat aja plannya itu sekitar 10 plan mataharinya itu 10 ya 10. Nah nanti itu lebih gampang buat teman-teman cara mendapatkan matahari tersebut. Kalau teman-teman cuma buat matahari cuma 5 kayak gini aja terasa lama teman-teman. Saya udah ngalami loh. Ini kita buang aja. Saya mau buatnya itu susur api ya teman-teman. Bentar dulu. Bentar dulu. Ada zombie gak nih? Ada. Oke, ini dulu ya. Oke, jadi gitu saran saya teman-teman. Buatlah sebanyak mungkin matahari kalian, supaya matahari kalian itu cepat terkumpul untuk bisa membeli plan-plan tersebut gitu. Itu sih saran dari saya ya teman-teman. Ini baru 8 ya plan matahari saya teman-teman. Tinggal 2 lagi nih ya. Oke, ini satu lagi. Oh ya teman-teman, saran buat teman-teman ya, kalau zombie mau pakai helm kayak gini teman-teman disarankan pakai plan itu ininya 2 teman-teman. Ini plan penembak itu 2. Jadi kalau plan penembak itu cuma 1 aja nggak mempan teman-teman, dia butuh 2 itu. Nah itu saran dari saya teman-teman. Nah plan kita sudah terbuat ya teman-teman 10. Jadi kita fokuskan lagi sama plan penembak kita ini. Kita buat 3 baris. Nah kita buat lagi 5. Sekalian kita buat tentang buat pertahanan kita di sini buat sini. Oke, matahari nggak perlu lagi, kita buat lagi ini. Nah final wave ya teman-teman, ini mati nih, mati nih. Dan juga teman-teman, saran juga dari saya nih, kalau seandainya teman-teman bermain game Black Zombie juga, disarankan juga ya teman-teman buat teman-teman bawalah kentang kecil atau kentang yang gede gitu. Ya ada di sini kalau nggak salah sih kentangnya ada 2 teman-teman, kentang kecil sama kentang gede. Nah kalau kita belum dapat kentang yang gede, kita pakai dulu kentang yang kecil. Kenapa? Itu sangat membutuhkan teman-teman untuk buat pertahanan kita itu.
supaya zombie itu kena stun situ lama gitu. Jadi dia masih memakan kentang tersebut. Jadi dia kalau makan kentang itu sih rata-rata sih lama sih ya teman-teman. Jadi disarankan teman-teman bawa aja tuh kentangnya gitu, buat benteng ibaratnya gitulah, membantu tuh teman-teman. Oke, kita buat lagi mataharinya 10 ya teman-teman. Oke, zombie udah datang tuh, kita buat dulu dan penembak kita. Oke. Ini kita dapat klaim terbaru ya teman-teman. Ini kalau nggak salah ini klaimnya penembak juga, tapi dia S teman-teman. Kalau nggak salah dia mempunyai efek slow gitu. Jadi kalau dia kena hit zombie, jadi gerakan zombie itu jadi melambat gitu lah. Jalannya itu melambat ya teman-teman. Oke. Kita buat lagi mataharinya ya teman-teman. Oke, bentar. Ada itu ada zombie lagi. Kita buat dulu pertahanan kita. Oke. Oh iya, buat teman-teman ya teman. Khusus Resident Evil yang part selanjutnya ditunggu aja ya teman-teman. Pasti saya upload lagi kok. Jadi maaf ya teman-teman, nggak ada saya upload beberapa hari ini. Yang pasti saya akan upload lagi kok teman-teman. Jadi teman-teman tunggu-tunggu aja dulu. Maklum buat teman-teman sibuk. Kalau nggak besok saya buat. Kalau nggak besok satu lagi gitu teman-teman. Kalau ada waktu saya buat teman-teman, pasti saya buat itu. Oke, matahari kita udah 5, kita buat lagi nih. 4 lagi ya. Oke teman-teman, kita buat lagi matahari kita. Udah cepat dapat matahari kita, mantap. Plan nanti aja dulu, plan penembak nanti aja. Kita fokus dulu matahari kita ya. Nah, habis ini, habis matahari, saya buat ini ya teman. Ini efek slow teman-teman. Kita lihat ya. Lama nih mati. Nah itu teman-teman lihat tuh. Jadinya. Nah jadi lambat kayaknya jalan kan. Nah itu sangat membantu juga itu teman-teman. Dan harganya cukup murah kok, 175 matahari. Kita buat dulu ya penembak yang pos. Di sini kalau nggak salah ya teman, game planter zombie ini ada 5 capster teman-teman. Jadi kita masih capster yang pertama teman-teman di sini. Jadi masih jauh lah kira-kira perjalanan kita. Kita di sini sih masih capster yang pertama ini. Jadi kita sama-sama lah berjuang kuat menamatkan game tersebut teman-teman. Yang waktu lari yang melambat kan. Dan ini berguna nih teman-teman nih. Oke mantap. Ini kentangnya berada di sini, nggak perlu kita buang. Mantap. Nah ada waktu matahari kita berarti 350 tuh teman-teman. Enaknya kayak gitu teman-teman, kalau kita membuat matahari itu banyak-banyak gitu. Jadi kita nggak perlu lagi lah gitu. Aduh. Mantap. Sekarang kita fokus buat kentang lagi ya teman-teman.
Ini masih level berapa ya? Level 7 masih, teman-teman. Enggak apa-apa. Santai aja. Seperti janji saya ya teman-teman, kalau ini sudah tamat ya teman-teman, saya akan memainkan lagi game Planter Zombie yang kedua teman-teman. Itu janji saya buat teman-teman. Kalau seandainya game Planter Zombie yang pertama ini sudah tamat ya, kita akan lanjutkan lagi game Planter Zombie yang kedua. Nah tengok tuh, matahari saya sudah 800. Umur 900 nih lagi teman-teman. Gila kan. Ini enaknya kalau kita buat matahari itu banyak-banyak ya teman. Jadi itu teks dari saya sih teman. Membuat matahari auto gaya kalian. Oke. Tengok tuh, matahari saya udah 1300 tuh, 1400 auto kaya teman-teman. Kalau level 4 matahari ini 10, membuat matahari 10 auto kaya kan. Nah kita dapat nih plan terbaru nih. Oh kalau gak salah nih plan ini pemakan gitu teman. Gitu, ini keren juga nih teman-teman. Mantap nih. Oke, saya bawa ini, bawa ini, bawa ini, bawa ini, bawa ini, bawa ini. Oke. Ini mantap nih, teman-teman. Keren. Oke, seperti biasa, teman-teman, kita buat lagi plan matahari kita 10. Oke, bar 2 ya. Oke itu zombie udah datang tuh. Oke 25 lagi. Oke mantap. Kita buat lagi matahari kita. Bentar dulu, ini ada zombie itu di atas. Aduh ke situ pula tuh buat. Oke teman-teman, kita buat lagi matahari kita. Seperti biasa kita buat lagi ya matahari kita 10 biar auto kaya kita teman-teman. Di sini aja. Oke, kita buat lagi matahari kita. Oke. Gimana lagi nih? Buat lagi matahari dulu. Nah, ini deh. Ini kita hapus aja, teman-teman. Oke, full ya. Matahari kita sudah 10 sini ya. Jadi kita fokus sama plan penembak yang biasa teman. Habis itu plan penembak yang S ya. Duh, yang ember bus ini. Ini lama matinya teman. Nih, yang ember bus ini. Kepala ember bus ini. Nih, lama kali matinya. Buat sini tentang aja. Pemakan, plan pemakan tuh. Kita lihat reaksinya. Loh.
gila nggak tuh plan ini plan saya. Berarti kita semua fokus sama penembak S ya teman-teman, membuat zombie itu slow jalannya. Baru kita buat ini plan pemakan. Oke. Nah siap, berarti tinggal buat plan pemakan lagi ya. Habis itu kita fokus sama kentang kita lagi, buat pertahanan kita ya teman-teman. Ini sangat menyenangkan loh teman-teman. Mudah dimainkan, menyenangkan, sangat asik lagi. Dan gamenya juga adalah game offline teman-teman, ke online pro lagi. Jadi kalau teman-teman habis paket ya mainkan aja game ini gitu. Sangat menghibur lah ibaratnya teman-teman. Ya buat teman-teman lagi suntuk kan, bisa lah teman-teman main game ini tersebut gitu. Jadi ini ibaratnya kita memburu zombie lah teman-teman. Oke, kita fokus sama kentang kita lagi kan. Oke, dah mau selesai ini. Ya, kita bom aja lah itu biar cepat. Ini kalau nggak salah ya teman-teman, plan-nya penembak juga, tapi mengeluarin dua kalau nggak salah. Ah ya, free two kan, mengeluarin dua apa tadi, dua bola gitu. Jadi saya bawa ini ya teman-teman. Oke, let's go. Ini juga keren nih teman-teman, nih sangat kuat nih. Jadi dia mengeluarkan 20 peluru teman-teman. Yang kalau yang ini kan 100. Ini kalau yang ini nih mengeluarkan 20 peluru. Mahal juga ya 200. Tapi nggak apa-apa kok. Kita buat sini matahari kita banyak-banyak teman. Kita buat sini 20. Biar pertama, biar matahari kita itu auto kaya cepat. Oke. Kita buat lagi mataharinya ya. Oke, siap. Buat lagi. Oke, ada 5 ya teman-teman. Tinggal 5 lagi nih matahari kita buat. Siap. Udah usah dulu, kita buat dulu matahari lah. Nah, di atas. Oke. Jadi di sini teman-teman, zombie-nya itu majunya itu nggak barengan teman-teman, satu persatu mereka maju gitu. Seandainya di atas ini udah mati, nanti datang lagi di bawah, seterusnya begitu. Tapi kalau udah tanda bendera ini ya teman-teman, mereka bersamaan tuh datang. Tuh, ini lubang nih. Cepat. Oke, fokus lagi sama matahari. Jadi di sini teman-teman kita juga butuh strategi ya teman-teman buat permainkan game ini juga. Jadi nggak sembarang kita membawa plan gitu. Jadi ini kita juga butuh strategi gitu. Dan juga di sini juga ya teman-teman, kita juga ada menghadapi zombie-zombie yang banyak lah teman, zombie-zombie yang bervariasi gitu. Dan juga di sini zombie itu juga punya kelemahan teman-teman dari plan kita. Misalnya zombie yang pakai balon, pasti ada teman, saya masih ingat tuh zombie yang pakai balon itu kelemahannya pakai adalah pokoknya tuh teman, saya nggak mau lah apa namanya, ngasih tahu gitulah. Spoiler, saya nggak mau spoiler. Pokoknya di game zombie ini ada lah ibaratnya itu
kelemahan zombie juga kelemahan zombie kita itu. Jadi zombie itu berada di tempat tersebut. Jadi sini saya nggak mau kasih tahu ya teman-teman. Saya nggak mau spoiler lah. Biar teman-teman tahu sendiri nanti. Oke, kita buat yang 200 lagi ya teman. Nah, tuh. Ini kita lihat ya teman. Dia ngeluarin dua bola. Dua penembak bola. Pum. Mau ke dulu. Ya kan dua kan? Mantap tuh. Jangan diremehin tuh. Tapi malah juga ya 200. Tapi gak apa-apa. Kan sini kita upload aja kalau kita buat 10 matahari. Buat 10 tumbuhan matahari auto kaya kita. Gitu teman-teman, ikutin saran saya teman-teman. Buat teman-teman pengen matahari yang cepat banyak gitu. Oke teman-teman nanti. Oke nanti. Oke teman-teman, beberapa menit lagi saya mau pilih video saya kali ini ya teman-teman. Habis kita tetap start 2 aja baru saya akhiri. Ini kan masih level 9. Nah, level 10 nanti. Jadi kalau udah chapter kedua, saya akan akhiri ya teman-teman video saya kali ini. Oke, kita fokus buat tentang lagi ya teman-teman. Oke. Nah, tengok tuh matahari kita udah banyak tuh. Nah, dulu saya pertama kali mainnya teman, saya cuma buat matahari cuma 5. Dan di sana saya sih kekurangan matahari teman-teman. Karena matahari saya sedikit kali gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman ya, momentum demi ini saya buatlah matahari itu 10 gitu. Yang buatlah mata tumbuh matahari itu 10. Kalau yang atau kaya teman, saya gak percaya. Nah, waktu matahari saya juga 50, nggak terpakai ya, banyak kan? Sangat berguna itu teman-teman. Jadi kita sini fokus tentang aja lagi. Kalau fokus sama penembak lagi bisa sih teman-teman, tapi saya nggak mau sih banyak-banyak. Nah, itu tuh udah 1000, 1025, gila nggak tuh? Oke, siap. Oke, ronde terakhir nih teman-teman. Kita di sini pakai bom aja ya. Bom. Keren. Oke. Ini mau mati nih. Sama juga mati. Ini kan lama lo matinya teman-teman. Karena helmnya itu besi, embernya itu besi gitu, jadi ibaratnya itu darah dia tuh panjang lah gitu, dan lama juga matinya. Hello, where about the trolls all on attack on your house? Sekali the zombie, oh zombie yang buatnya. Nah ini dia level 10. Nah ini capster terakhir kita ya teman, capster terakhir kita di capster pertama kita yang terakhir ini level 10. Nah, di sini kita bisa membeli crane ya, teman-teman. Kita taruh sini aja. Ini enggak usah. Oke. Berarti kalau di sini ya, teman-teman, sebaik kita itu nggak perlu lah, nggak fokus kali lah sama matahari gitu. Di sini kita dikasih pilihan aja gitu, mau yang mana gitu.
nih, tinggal ambil aja gitu. Oke, udah 25 menit ya saya mainnya teman-teman, nggak berasa ya. Tapi abis ini saya mau akhiri ya teman-teman video saya kali ini. Next time kita lanjut lagi. Oke. Kita buat lagi pertahanan kita depan ini. Kalau depan ini, depan ini lagi. Ini di sini. Jadi ya teman-teman, setiap kalau teman-teman bisa di level yang 10, ini tandanya chapter end ya teman-teman, tandanya akhir dari chapter tersebut ini. Jadi kalau di akhir chapter level 10 itu, ini teman-teman, begini lagi versinya. Jadi kita sini nggak pun memilih pen-pen lagi gitu. Jadi di sini kita fokusnya sama, ya gimana bagus gitu, kita pakai pen pakai gitu. Ya berpertahanan lah, melindungi orang yang di rumah kita. Biar otaknya itu nggak dimakan sama zombie gitu. Karena zombie-zombie di sini sangat menyukai otak gitu teman. Oke. Oke, tentang di sana yang di atas sudah pecah ya teman. Nanti kita buat lagi kalau nggak salah. Dari saya banyak juga nih, ada 4 nih, gak ada kepake teman-teman. Ayo cari aja. Mati lah semuanya. Duh, udah mau 30 menit aja nih teman-teman sama ini. Oke, di sini saya mau akhiri aja ya teman-teman. Oke, saya taruh aja sini. Udah penuh tempat kita taruh aja sini. Bam. 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 Ingat, kok aman gak ini bawah sini? Bam. Kita pakai aja nih bang, biar cepat mereka mati teman-teman. Nah, mantap. Ini buang aja. Coba sini. Ini buang lagi. Ini pam, mantap. Ini kita buang lagi. Buat ini. Oke. Duh, rame juga mereka ya. Santai. Nah. Waduh, udah 30 menit nih teman-teman. Nggak berasa, udah 30 menit aja sama ini. Oke teman-teman, kalau gini mau selesai, sampai setelah itu saya mau akhiri ya. Oke, udah cepat mati. Ini taruh di sini aja bomnya. Oke. Ayo. Oke, siap. Oke teman-teman, kita dapatkan plan terbaru ya teman-teman. Nah, siap.
Oke teman-teman, kita sekarang udah berada di capster yang kedua teman-teman, yang dimana capster kedua ini adalah di malam hari teman. Kita lanjut lagi ini di next video ya teman. Oke teman-teman, baiklah teman-temanku sekalian, buat yang sudah nonton video kali ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share teman-teman semuanya, karena semua itu gratis teman-teman, nggak ada teknologinya. So, buat yang sudah nonton video kali ini, terima kasih dan see you next time. Bye-bye.